لا إله إلا الله، اللهم رب هذه وبعث. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا والله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita mari sama-sama bertakwa kepada Allah, tambahkan iman akidah kita, perbanyakkanlah amal-amal kita yang betul kena dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita berdoa, semoga Allah menuntun kita sampai ke penghujung hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah, supaya kita dapat mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, barangkali keseluruhan orang Islam kita ni kita kenal Bukit Uhud, kerana di sananya berlakunya sejarah peperangan Uhud pada tahun yang ketiga Hijrah, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersama dengan sahabat selama 1,000 orang pada peringkat mula. Kemudian di tengah-tengah jalan nak sampai di Uhud, luruh 300 orang di kalangan munafikin. Siapa ke orang yang bersama dengan Rasulullah sendirinya? Ialah 700 orang berdepan dengan musuh yang datang bawa mari pada Quraisy Mekah selama 3,000 orang. Mereka mari hanya untuk nak menghentam dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk nak meleburkan kota Madinatul Munawwarah, bertujuan untuk nak ambil balas dendam kekhan dengan apa yang mereka kalah pada perang Badar tahun baru ni, tahun yang pertama. Jadi mereka dengan perangai, dengan apa dia dendam, dengan kemarahan yang berapi-api, dendam demo tu untuk nak balas dendam pada kekalahan di perang Badar dulu. Maka mereka mari tujuannya untuk nak menghancur leburkan kota Madinah dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka tidak berjaya. Walaupun demikian, kerugian di sebelah balik Rasulullah, balik Nabi pun banyak. Nah, siapa ke sahabat-sahabat mati gugur syahid sebanyak 70 orang berbanding dengan puak-puak Quraisy hanya 20 orang lebih saja yang mati. Nah, 70 orang balik syahid, meninggal dunia syahid. Kemudian Nabi sendiri itu boleh dikatakan hampir-hampir nak kena bunuh. Dan ada berita siapakah Nabi itu mati dah, kena bunuh sungguh. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesungguhan, kesabaran, ketetapan iman puak-puak sahabat, kemudian mereka boleh mengalahkan puak-puak apa dia Quraisy semula. Siapakah puak Quraisy ni tak berani nak pergi serai di kota Al-Madinatul Munawwarah. Apa yang kita dapat tahu, kita ambil pengajaran daripada Bukit Uhud ini, daripada bukit yang biasa orang tak kenal, sekarang ni dia telah pun menjadi sasaran tempat orang pergi duduk ziarah kerana adanya syuhada di situ selama sebanyak 70 orang yang mati syahid. Semua orang pergi ke Mekah pakat pergi ziarah dan berdoa di kubur syuhada selama 70 orang, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi Uhud memang ada fadilatnya. Pada satu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Uhud, atas Bukit Uhud, bersamanya Siddiq, bersamanya Umar radhiyallahu anhu, bersamanya Uthman radhiyallahu anhum jami'an. Pak orang naik sampai ke Bukit Uhud ni gemetar, berkocok. Berkocok di sini ialah kerana gembira, terlalu gembira. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada bukit sebesar-besar Uhud itu gemetar, berkocok kerana terlalu gembira dia tu pada satu ketika orang duduk atas tu ialah orang yang paling mulia sekali. Siapa ke Rasulullah sendiri sebut usbut Uhud, muntetaklah wahai Uhud, jangan duduk gerak, jangan duduk terlajak mujur gitu lalu, usbut, diam wahai Uhud, fa innama alaika nabiyyun, kerana di atas mu sekarang ni adanya seorang nabi, wasiddiqun, dan orang seorang yang bernama Siddiq yang digelarkan Siddiq, wa syahidan, dan ada di atas kamu ni dua orang yang akan mati syahid, iaitu Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhuma. Nah, jadi ini adalah khabar ghaib, berita ghaib daripada nabi yang menceritakan, kata dia adalah seorang nabi dan adanya Siddiq iaitu Abu Bakar, pakat tahu belakang dah, tetapi syahidan, dua syahid, tak ada siapa tahu kecuali nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lagu tu usbut Uhudun, tetapkanlah, jangan duduk gerak, jangan duduk kocok, kerana di atas belakangmu sekarang dah ni adanya seorang nabi, adanya seorang Siddiq, dan ada dua orang yang akan bakal menjadi syahid, dan dengan takdir Allah kedua-dua orang iaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan Uthman gugur syahid seperti mana yang kita tahu. Nah, sebab itu Rasulullah ada sebut Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah satu bukit yang kami yuhibbuna, yang dia kasih kepada kami dan kami juga kasih kepada dia. Tengok, setara Uhud ni, kasih pada nabi, kasih kepada Abu Bakar, kasih kepada sahabat-sahabat, dan kita juga, yang dikata nabi, nabi juga cinta dan kasih kepada Uhud. Oleh yang demikian, kita juga cinta, kasih kepada Uhud, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih kepada bukit Uhud. Dengan tidak ada Allahumma inna nas'aluka hubbak wa nuhibbu man yuhibbuk. Kita berdoa sama, ya Allah, aku minta cintamu, cinta Allah, inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk, dan kasih kepada orang yang kasih kepadamu. Itu di antaranya ialah Uhud. Karena Uhud kasih kepada nabi, maka juga kita juga mesti kasih kepada Uhud. Untuk nak beri cerita kepada kita bahawa dengan adanya Uhud, dengan Uhud ini diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Uhud menjadi tempat syuhada 70 orang, maka nama Uhud menjadi nama yang paling mulia di antara bukit-bukit yang paling mulia, dan seperlunya kita mempelajari bukit Uhud dan ziarah sekiranya kita berkesempatan di Al-Madinatul Munawwarah. Tetapi di sana, ikhwan yang saya hormati sekalian, saya ingin mengajak juga kepada puak kita, sekiranya Bukit Uhud dimuliai oleh Allah kerana dia ninggi duduk telah sahabat-sahabat 70 orang mati situ pada peperangan Uhud, maka bagaimana pula dengan Ghazah sekarang ini? Ghazah sekarang ini syahid 40-50 ribu dah di bumi Palestin. Kita tidak cuba nak mengangkat orang-orang Ghazah ni serupa dengan sahabat, memang tak boleh jadi. Kerana kemuliaan sahabat tu memang mulia, manusia yang paling mulia. Dan orang-orang Ghazah juga tidak standing dengan sahabat. Orang-orang manusia mana-mana pun tidak akan boleh standing dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemuliaan Uhud ialah ada orang mati syahid di situ, maka mulianya orang panggil Uhud kerana di antaranya sebab berlakunya peperangan Uhud dan berlakunya kematian syahid orang-orang Uhud sebanyak 70 orang. Maka cuba bayangkan bagaimana di Gaza sekarang ni, tiap-tiap hari berada dalam keadaan yang cemas, kanak-kanak
budak umur 7 tahun, 7 bulan, nah 70 tahun, 77 tahun, orang-orang tua, kesemuanya di Gaza, di Gaza sekarang ini, mati selama 11 bulan dah, dekat 5 tahun mari dah, mati 50 ribu orang, paling kurang, hak hilanglah 10 ribu orang lebih, nah hak tak ada rumah, beratus ribu orang lebih, nah berjuta-juta yang terpaksa kena pergi duduk lari sana sini. Tidak ada tempat yang paling aman di Gaza, di Palestin sekarang ini. Maka bagaimana kemuliaan bumi ini yang Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan dan bantuan kepada grup ini, kerana Taifah ini memang dia bekerja, kerja dia nanti, dia tidak ada tujuan lain kecuali dia nak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa, kecuali dia nak memperbebaskan Al-Quds, kecuali dia nak menegakkan kegemilangan dan kemuliaan umat Islam, nak mengembalikan kemuliaan Islam setelah daripada sebelum ini umat Islam duduk tunduk, tak boleh nak bengoh, tak boleh nak lawan. Tetapi setelah daripada 7 Oktober baru ni umat Islam mula bangkit dan mula berani, orang panggil melawan dan menyerang musuh yang paling ketat, yang paling dendam sekali di atas dunia, iaitu Al-Yahud laknatullah alaihim. Kalau gitu, di antara dataran merah di Uhud menuju kepada orang panggil bumi berdarah di Gaza, memang ada hubungan. Dan kedua-dua tempat ini sudah tentunya menjadi suatu tempat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhud adalah tempat yang syahidnya 70 orang sahabat, dan Gaza sekarang ini telah dikebumikan paling kurangnya 40-50 ribu syahid, yang mereka tidak ada dosa-dosa lain kecuali mereka berkata dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid. Tidak ada dendam yang mereka bermusuh, mereka itu dibunuh, kecuali hanya mereka berkata mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, daripada Uhud kepada bumi Gaza, daripada medan berdarah, dataran berdarah di Uhud kepada bumi yang berdarah di Gaza sekarang, memang adanya hubungan. Persoalannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana tugas kita? Kita selaku Muslim, kita terpanggil untuk nak beri bantuan kepada orang-orang Gaza sekarang ini dengan berbagai bentuk, dengan berbagai cara, banyak sekali. Terutama kita duduk dalam yuk sosial, dalam waktu sosial yang boleh kita duduk ikuti setiap detik, setiap saat, dan kita boleh check, kita boleh sambung, kita boleh prepare dengan kejahatan-kejahatan musuh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga ada silah doa, silahul mukmin, doa. Ya Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan dan pertolongan kepada orang-orang Gaza sekarang, yang mana mereka sedang duduk buat
buat awe panggil apa? Buat tunai tugas kita orang Islam semua. Orang Gazah lah ni 2 juta orang ni sedang-sedang membeban, sedang-sedang duduk tunai tanggungjawab orang 2000 juta orang. Kon 2 juta kon kamlang tam nati patibat parakit ten kon 2000 juta kon. 2000 juta manusia umat Islam sekarang ni. Maka bagaimana umat manusia orang Islam 2000 juta orang ni tidak mampu untuk nak beri bantuan kepada orang 2 juta orang? Mustahil. Orang panggil benda pelik. Benda pensing tina asacan, pensing tina pelik pelak dalam dunia ini. Dan kita sekarang ni tak boleh nak beri. Sebab itu dalam kesempatan ini mari. Nah, selain daripada berdoa, kita berdoa, mesti berdoa, tetapi selain daripada berdoa, orang Gazah nak lebih pada berdoa. Kita nak lebih daripada berdoa. Nah, di mana perhimpunan-perhimpunan puak-puak kita di mana? Nah, adanya pemuda-pemuda duduk berhimpun 10,000, 20,000, sampai ke 100,000. Kita berhimpun, cuba kita ambil kesempatan perhimpunan agung kita ini. Paling kurangnya sekuk sore, dua kuk sore. Kemudian kita salurkan kepada orang-orang Gazah. Dan banyak NGO, banyak badai-badai sekarang yang duduk bekerja nah, untuk nak sampaikan bantuan nah kepada orang-orang Gazah yang mereka sekarang ini sangat-sangat memerlukan kepada seteguk air. Sangat-sangat memerlukan kepada sesuap nasi ataupun roti. Sangat memerlukan kepada sebiji apa dia roti. Nah, nak kepada bilik-bilik kecil untuk nak meneduhkan mereka daripada sejuk, panas dan angin serta hujan dan sebagainya. Mereka memerlukan dan kita kena tahu fatwa ulama hak 100 orang yang saya selalu baca fatwa ini sejak daripada 7-8 bulan kita kena tahu habis. Nah, anak-anak muda, orang tua kena tahu habis. Nah, tentang fatwa ulama 100 orang sedunia sekarang ini yang memberi fatwa kata sesiapa yang bertangguh-tangguh, sesiapa yang berlengoh-lengoh untuk nak beri bantuan kepada orang Gazah melengoh-lengoh pelawan perkantuk. Nah, maknanya duk tunggu-tunggu. Lepas pada bulan ni, lepas boh, lepas kemarah, lepas diriye, nah lepas sob final, lepas pergi ke Mekah, lepas apa saja. Jadi orang panggil berlengoh-lengoh. Nak beri tapi duk tunggu lagi, tunggu-tunggu. Nanti lepas, lepas nanti jual tanah pitu, nanti apa saja. Boleh labur kot tu kot ni, boleh kasihan dulu kau, boleh ke apa semua. Nanti, maka fatwa wayak kata sesiapa yang berlengoh-lengoh untuk nak beri bantuan kepada orang Gazah tak beri lagi, lepas tu duk tunggu, maka dia kata dia tu boleh dosa serupa dengan dosa lari perai. Nah, at-tabatu fi nusrati ahli Gazah firarun minaz zahfi. Ini fatwa dia. Sesiapa yang berlengah-lengah untuk nak memberi bantuan kepada orang Gazah sekarang ini, maka dia akan berdepan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti dengan satu kadi, satu kis, iaitu kisnya lari perai. Kita tak perai tapi kita boleh kadi lari perai bagi mereka yang melengah-lengah. Orang wiskok dua kot dah tak apa, ia akan lepas kadi ini. Oleh yang demikian, marilah kita lebih daripada berdoa, kita bantu, kita bela, kita boikot, kita berdoa. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi bantuan kepada hamba-hambanya. Qala Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat." الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم دمرهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز
Ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan wa khasatan fi Gaza wa fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma shfi mardahum. Allahumma arham mawtahum. Allahumma taqabbal shuhada'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.